Good morning healthy people, udah sarapan belum? Nah buat yang belum sarapan nih, kayaknya menu yang satu ini pasti kalian suka. Ya, karena bisa dibilang ini salah satu favoritnya nih untuk warga plus 62. Ayo coba tebak, warnanya hijau, bisa dimakan mentah ataupun matang. Dan yang paling khas nih ya, rasa dan aroma yang strong. Ya, apalagi kalau bukan pete. Kalau lagi kurang nafsu makan nih, tinggal campurin makanan kita dengan sambal pete misalnya. Pasti bisa jadi obatnya tuh. Karena nih, memang ya aroma pete itu bisa menggugah selera. Kalau nggak percaya, yuk kita buktiin ya. Cus, kita ke rumah makan spesialis pete. Ini dia nih rumah makan nih healthy people. Lokasinya ada di Jalan Pemuda, Jakarta Timur. Sebenarnya sih nggak cuma berbagai olahan pete aja yang ada di rumah makan ini. Ada juga nih beberapa menu otentik Betawi alias asli khas Jakarta. Tapi sekarang kita review dulu olahan petenya ya buat breakfast kita pagi ini. Next, nanti baru kita akan bahas menu khas Betawi lainnya yang nggak kalah nikmat. Anyway, kira-kira kenapa sih banyak banget yang suka sama pete? Kalian juga ya? Ayo ngaku! Karena mungkin pete dan jengkol itu sama ya, bikin orang nafsu makan mungkin karena ada zat apa yang, ya maksudnya saya nggak tahu zat apa yang membuat orang jadi nafsu makan. Masa sih aku nggak suka pete. Mungkin ya suami aku juga demen banget pete ya, mungkin rasanya kali ya, aku tapi emang nggak suka sih. Gua pete, suka. Masalah bau, mungkin karena udah terbiasa kali, jadi gue gak pernah takut bau sih. Cuman malu aja kalau misalkan lagi makan pete, abis itu jalan-jalan terus harus ke toilet yang bareng-bareng. Baunya kemana-mana, ngambreng. Jawabannya beragam ya healthy people. Pete memang pas dijadikan olahan apapun. Mau digoreng, dibakar, ditumis, atau dijadikan sayur, kayaknya selalu nikmat deh. Seperti beberapa menu yang akan kita buat nih sekarang. Ada tulang jambal sewot dan ikan pedas cablak. Healthy people, sekarang aku sudah sama Mbak Nilam. Hai Mbak Nilam. Oh iya, Mbak Nilam, sekarang ya, kita mau masak pete ya Mbak ya? Iya, kita hari ini mau masak pete, ya. Ada dua menu. Iya. Ada yang pertama, ada peda cablak, nanti kita masak. Ada peda ya. Terus kita akan masak lagi tulang jambalnya. Ini tulang jambal ya? Iya, tulang jambalnya. Oke. Okay. Terus yang masakan pertama kita dimulai dari apa dulu nih? Kita kayaknya mau masak yang peda cablak dulu aja. Oh, peda dulu ya? Iya, paling yang okay. Kita ambil bumbunya ini ya. Oh, ini bumbunya. Iya. Nih, ada bawang merah ya, ada bawang merah, bawang putih, ada cabai hijau, ada tomat, jagung. Ini apa ini ya? Ini dia lengkuas sama serai kita pakai. Oh, lengkuas sama serai nih. Ya. Oke, ayo. Kita tuang semua ya. Tuh, bahannya juga santai banget ya. Nyari di tukang sayur atau di pasar tradisional udah pasti banyak. Iya. Ya. Oke. Oke, ya. Nih. Semuanya. Oh iya, ketinggalan ini kan yang favoritnya iya. Pete Mbak. Nah ini dia petenya. Langsung aja. Ikan peda termasuk olahan ikan laut yang diasinkan. Makanya olahan ikan peda termasuk jenis olahan ikan asin. Bedanya nih kalau ikan peda sedikit basah dan lembab dibanding ikan asin yang biasa. Karena ikan peda juga melalui proses fermentasi. Jenis ikan yang digunakan pada umumnya tuh ikan kembung nih. Biarpun termasuk ke dalam makanan kelas bawah, tapi kandungan omega-3 pada ikan kembung 3 kali lebih banyak dari ikan salmon. Wow! Omega-3 berguna banget untuk kesehatan janin, juga untuk ibu hamil, serta perkembangan otak anak-anak kita. Sedangkan untuk orang dewasa, omega-3 ini bermanfaat menurunkan resiko penyakit jantung, sekaligus menyehatkan mata dan membantu penyerapan vitamin. Selain untuk memperkuat rasa dan aroma, pete juga kaya akan serat yang pastinya baik ya buat pencernaan. Dan gak cuma itu, kandungan kalium pada pete juga sangat baik untuk kesehatan jantung. Ya udah, nggak perlu lama-lama ya. Kalau semuanya udah tercampur rata nih, tinggal kita angkat dan siap disikat deh. Ini dia peda cablaknya nih udah jadi. Eits, tapi tahan dulu ya. Masih ada satu menu lagi nih yang gak kalah enak dan gak kalah sehat. Namanya tulang jambal sewot.
ngomong-ngomong kenapa dinamakan sewat sih? Ternyata nih karena rasa pedasnya tuh bikin kita jadi kayak mau marah terus gitu alias sewot. Nah kalau tadi kan menggunakan ikan peda, sekarang menggunakan tulang jambal yang sudah digoreng kering kayak begini. Healthy people, dulunya tulang jambal ini adalah limbah. Ya namanya aja tulang ya kan? Tapi sekarang justru banyak rumah makan yang mengolahnya menjadi masakan. Udah gitu banyak peminatnya lagi. Ini bumbu baladonya terdiri dari bawang merah, bawang putih, terus dia ada cabai rawit juga, ada cabai keritingnya juga. Oh itu dia! Karena memang masyarakat plus 62 ini tuh lebih suka daging ikan yang masih menempel di tulangnya dibanding sama daging ikan yang utuh. Oke. Oke, healthy people. Sekarang masakannya udah jadi. Jadi aku mau langsung aja nih, udah lapar banget, mau langsung makan. Oh iya, healthy people. Jambal ini bukan nama ikan ya. Jadi kalau cari info di internet, ikan jambal tuh sebenarnya makanan hasil olahan dari ikan manyung. Wah, panik gak tuh healthy people? Gimana gak panik ya? Kalau pete udah turun gunung, semua masakan langsung auto menggugah selera. Gak cuma soal aroma, tapi rasanya juga makin sedap. Memang rada ajaib sih ya, pete itu tuh bisa bikin nafsu makan bertambah. Dikatakan kalau misalnya pete mengundang nafsu makan, itu adalah statement yang benar. Hal ini disebabkan karena di dalam pete itu sama seperti jengkol mengandung asam jengkolat. Nah, di mana asam jengkolat atau asam jengkol ini dapat menstimulus nafsu makan seseorang. Wah, nggak cuma nikatin nafsu makan, healthy people. Ternyata makan pete juga bisa menaikkan imun tubuh kita loh. Jadi nggak gampang sakit. Asik kan? Wah, ini sih kayaknya jadi berita bagus ya buat para penggemar pete. Secara, pete kan punya aroma yang kuat ya. Jadi kalau kita masih dapat menciumnya dengan baik, itu tandanya indera penciuman kita masih sehat.